Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari ilmunya Dr. Mauro Costa Mattioli. Dia ahli syaraf dari Baylor College. Nah, dokter neurolog ini mengatakan bahwa kalau orang itu gambar dirinya baik, maka kinerja otaknya lebih luar biasa. Karena otak bukan sekedar otak depan yang terdiri kiri dan kanan. Kiri bicara analisa, data, fakta, kanan perasaan, seni, intuisi. Lalu otak belakang, memori, kinestetik, mengatur gerakan. Tapi ada sistem limbik yang mengatur motivational, dan juga di situ adalah ada gambar diri. Ketika orang gambar diri self image-nya baik, maka orang akan lebih fokus, memorinya lebih baik, dan tentu kinerjanya lebih luar biasa. Karena itu mendidik anak dan juga mendidik diri sendiri sebenarnya adalah bagaimana membangun gambar diri yang benar. Karena itu tugas mendidik anak dan juga mendidik diri sendiri sebenarnya adalah bagaimana mengajari anak mengenal keunikannya dan sisi positif yang ada dalam dirinya. Anak bisa diajak berdoa, bahkan mengucap syukur hal sisi positif yang ada dalam dirinya. Terima kasih Tuhan kalau saya ini orang yang temannya banyak, teman-teman suka dengan saya pandai bergaul gitu ya. Nah, ini harus sering-sering dilakukan melebihi daripada sering ditegur kesalahannya. Karena kalau anak selalu ditegur kesalahannya, disalahkan, dia merasa salah diciptakan. Maka dia perlu mengenal bahwa dalam dirinya ini ada sisi yang positif dan bersyukur atasnya. Ketika dia menemukan keunikannya, bahwa dia ini punya kelebihan-kelebihan, tentu dia akan bersyukur, dan melalui bersyukur inilah sebenarnya sebuah gambar diri, pengenalan mengenai keunikan diri dan bagaimana dia memandang dirinya itu bisa dibangun dengan baik. Cara terbaik untuk membangun gambar diri sendiri ataupun mendidik anak menemukan gambar dirinya adalah mengenalkan anak kepada Tuhan. Karena nanti melalui pergumulan dan pergaulannya dengan Tuhan, anak akan menemukan bahwa dirinya itu diciptakan unik. Gak ada duanya di muka bumi ini. Anda juga unik ya kan? Pernah gak di mall ketemu? Loh kok saya? Kita gak pernah ketemu diri kita kan yang sama. Karena kita diciptakan gak ada duanya di muka bumi ini. Diciptakan dengan tujuan tertentu, dengan tugas tertentu, maka diciptakan dengan spesifikasi tertentu yang gak ada duanya. Nah, bahkan kalau dalam pergumulan dengan Tuhan ini semakin erat, kita akan menjumpai bahwa ternyata kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, diperlengkapi, dipersiapkan. Wah, kita mulai mengerti arti tujuan hidup, panggilan hidup, merasa bahwa diri ini diciptakan Tuhan khusus, bukan hanya diciptakan kebetulan untuk memenuhi bumi ini, menghabiskan oksigen, karena soal laki dan perempuan ketemu, terciptalah kita. Nah, melampaui itu semuanya. Pengenalan dengan Tuhan akan membawa orang pada pengenalan diri sebagai manusia yang mulia. Itu akan membuat orang punya gambar diri yang luar biasa. Nah, ketika seseorang atau anak bisa menemukan gambar diri yang benar ini, maka tentu dia akan punya kinerja otaknya luar biasa. Dia lebih bisa hidup dengan tenang, nyaman, ya. Ini akan membantu orang mengambil keputusan dengan benar, bisa lebih mudah fokus, konsentrasi, kemampuan memorinya makin baik. Dia juga orang yang gambar dirinya baik, dia akan mempunyai kemampuan membangun relasi dengan orang lain baik, membawakan dirinya dengan lebih baik, dan tentu juga pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Karena itu mari kita diri sendiri dulu, kita bisa menemukan gambar diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita, lalu kita bisa mendidik anak kita untuk memiliki gambar diri yang benar, yang baik sebagaimana Tuhan menciptakan dia.